Tak hanya untuk mengingat mati, tradisi ini juga untuk mempertari silaturahim antara warga. Sepekan menjelang bulan Ramadan ini, ratusan warga kerap berkumpul dan juga berkeliling berziarah ke makam-makam yang ada di desa ini. Tradisi ini disebut nyadran yang dilakukan sejak puluhan tahun silam oleh para leluhurnya. Tak hanya dilakukan oleh warga setempat, tradisi nyadran ini juga dilakukan warga yang telah merantau. Warga melakukan tahlilan dan juga doa bersama, memohon ampunan kepada leluhur, maksud kami memohon ampunan bagi leluhur dan juga kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Mereka juga berdoa untuk memohon kesehatan dan limpahan rejeki agar bisa melalui bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Setelah berziarah ini, warga pun mengakhirinya dengan berkumpul di musala dan mengikuti pengajian bersama.